teman-teman semua di video kali ini kita akan mencoba ya sebelumnya kan kita udah belajar yang namanya membuat sebuah aplikasi di dalam react native itu aplikasinya itu udah jadi cuman baru sampai login dan menuju ke dashboard dan untuk fungsi loginnya di sini kita masih belum mempraktekannya ya sekarang saya akan mencoba membuat loginnya di sini menggunakan teknik yang berbeda sekalian teman-teman belajar apa itu database yang disebut dengan Firebase? Kita akan menggunakan login itu. Oke, tenang aja, teman-teman nggak -teman perlu panik dulu. Kita akan membuatnya ini mulai dari awal. Ya, oke di sini teman-teman bisa cari ya Firebase. Teman-teman ketik. Kemudian teman-teman bisa coba mulai diklik yang ada button mulainya. Oke, kita coba klik terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Pastinya teman-teman harus harus laptopnya ini terkoneksi dengan internet, oke. Okay? Dan kalau udah seperti di sini, ya, teman-teman bisa tambahkan project, ya. Tentu aja, kalau teman-teman yang baru menggunakan Firebase, di sini otomatis nggak ada yang namanya supply burger segala macam di sini. Ini karena bekas saya yang udah-udah, ya. Sekarang kita coba mulai lagi dari awal, kita tambahkan project. Untuk namanya, saya membuat. Namanya ini adalah tutorial, ya. Untuk namanya ini, teman-teman bisa ganti, ya. Sesuka teman-teman, untuk namanya. Sekarang kita coba lanjutkan, terus kita coba lanjutkan, dan akunnya di sini pilih nama teman-teman, ya. Karena di sini adalah Andi, ya. Saya menggunakan Gmail dengan nama Andi. Otomatis, teman-teman pun di sini, namanya ini pasti sesuai dengan nama teman-teman. Sekarang kita coba buat project. Kita tunggu sampai proses dari membuat project ini berjalan dengan lancar, ya. Kita tunggu ini kecepatan dari internetnya, tergait eh, kecepatan dari cara membuat DB ini tergantung dari koneksi internet. Oke, sedikit review aja. Yang pertama, saya udah buat susunan materi, teman-teman. Tenang aja, teman-teman nggak -teman perlu ngikutin nulis seperti ini, tapi saya akan coba menjelaskan ke teman-teman. Yang pertama ini di materi kita yang sekarang. Kita akan membuat sebuah database menggunakan Firebase. Oke, okay. di sini kita lanjutkan. Kalau udah kita klik lanjutkan, otomatis di sini teman-teman akan masuk ke dalam dashboardnya sih. Firebase ya, teman-teman bisa melihat di sini kita udah masuk ke dalam database Firebase. Oke, okay. sekarang teman-teman bisa buka Ringkasan Project ya, atau kita bisa langsung aja di sini. Teman-teman bisa klik ya, tadi kan kita ada tiga seperti ini teman-teman klik yang develop ya di sini kita klik yang namanya autentifikasi ya kita klik terlebih dahulu autentifikasinya dan nanti kalau udah diklik dia otomatis akan ada di halaman autentifikasi kita akan menggunakan autentifikasinya milik Firebase oke dan selanjutnya di sini kita akan memilih yang namanya sign in metodenya ya sign in metodenya itu kita mau menggunakan apa tentu aja di sini ada berbagai macam pilihan ada email sandi ponsel google saya nggak akan mencoba semuanya saya akan mengajarkan ke teman-teman cara menggunakan salah satu di antara sini yaitu email dan sandi tentu aja caranya untuk ponsel dan google caranya di sini pasti sama kalau salah satu dari sini teman-teman pasti paham oke okay? kita akan coba salah satu mulai dari yang termudah terlebih dahulu yaitu menggunakan email dan sandi di sini saya akan coba aktifkan ya kita coba simpan kalau udah diaktifkan teman-teman bisa klik yang icon gear ini ya kita klik pilih setelan project ya kita coba tunggu sebentar kalau sudah memilih ya di sini dia sedang loading ya kita tunggu sampai ini halamannya udah terganti. Oke, di sini halamannya udah keganti. Yang perlu teman-teman ambil itu adalah kunci apinya. Oke, kunci api di sini ini teman-teman bisa copy ya. Teman-teman bisa taruh dia di notepad ya. Kita taruh di notes ya kalau teman-teman biasa notepad itu nggak ada masalah. Kita coba paste ya. Jadi nanti api ya atau kunci key yang ada di sini kunci api web yang ada di sini ini yang akan selalu kita gunakan terus terusan ya jadi setiap akun itu pasti mendapatkan kunci apinya masing-masing dan kita akan menggunakan ini oke okay. pada tahapan ini untuk membuat sebuah database ini udah berjalan dengan lancar tapi sejujurnya saya belum tahu kalau aplikasi kita ini ini berjalan di iOS untuk iPhone 11 untuk iPhone 11 ini berjalan dengan lancar atau enggak saya akan coba lagi di sini saya akan klik Simulator ya, kita tunggu. Kita review sedikit. Saya akan coba jalanin ini di dalam simulator saya, ya. Di sini, saya akan coba jalanin terlebih dahulu. Untuk scriptnya, ini masih sama, ya, teman-teman. Untuk scriptnya, saya yang belum melakukan perubahan, masih sama seperti yang ada di laptop teman-teman. Sekarang, kalau saya coba jalanin, ya, kita coba expo start coba testing terlebih dahulu. Kalau ini udah berjalan berarti untuk step awal kita cara menggunakan cara membuat sebuah database di Firebase itu udah selesai ya. Tinggal kita menggunakan database yang udah disediain oleh Firebase-nya aja yaitu autentifikasi email Gmail dan lain-lainnya. Oke, teman-teman bisa mengabaikan ini kalau teman-teman udah berhasil running ya. Saya akan tetap akan mencoba ini terlebih dahulu ya kita tunggu proses ini berjalan dengan lancar oke okay.